Oke, di depan saya sini ada kaca spion untuk motor fairing dengan kaca cempung warna biru dan modelnya adalah model Tomok 2 seperti ini. Dia contoh kaca spionnya. Di sini kaca spionnya berwarna biru dengan spion warna emas seperti ini. Bagian depannya seperti ini, kaca cempung warna biru, ada tulisan mereknya di sini. Dan bagian belakangnya dia berwarna emas seperti ini, dia emas dengan aksen garisnya. Seperti itu, dia ada aksen garis-garisnya di belakang spion dengan apa? Dengan bracket berwarna hitam. Dan di paket pembeliannya kalian juga mendapatkan karet shield untuk penahan ke bodinya dan juga baut untuk pemasangan spionnya. Oke, sekarang saya akan mengukur besar dari spion ini. Yang saya ukur adalah dari ujung sini ke ujung sini dan ujung sini ke ujung sini. Oke, di sini dia dari tanda X ke tanda X itu adalah 10 cm, sedangkan untuk satu kotaknya itu adalah 1 cm. Maka jika kita mengukur besar dari spionnya ini adalah untuk besar kaca spionnya sendiri di sini adalah sekitar 12 cm untuk panjang kaca spionnya dari sini ke sini, dan untuk tebal atau tinggi kaca spionnya dia sekitar 5 cm untuk tinggi dari kaca spionnya ini. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Jangan lupa belanja di Raja Motor.